perjalanan saya buat pulang lah kepada tempat kerja saya, daripada Bestari Jaya balik ke Alam Perdana. Kita sampai di tempat kejadian, si mangsa dia telah memotong kenderaan motor saya. Bila mana dia memotong kenderaan motor saya, dia telah memasuki laluan bertentangan. Jadi dalam dia masuk laluan bertentangan itu ada kenderaan, maka dia tidak sempat untuk masuk balik ke laluan sebenar dan terus berlanggar dengan kereta helak. Jadi saya yang duduk di sebelah ni selamatlah terlepas daripada insiden tersebut. Selepas pada berlakunya kemalangan tu, saya patah balik melihat kejadian tersebut dan mangsa motosikal beliau terdampar di sebelah sini. Dan apabila kemudiannya ada seorang lagi sahabat yang terus untuk memastikan trafik ini berjalan lancar, maka motor yang remuk teruk tu dipindahkan di sebelah sana dan kenderaan yang duduk di tengah-tengah jalan ini kita pindahkan di tepi jalan untuk laluan trafik berjalan dengan baik.